ada fakuduni, karena asalnya memang ada niatnya. Kemudian yang menanggung waka ayin, boleh dikerja waka in. Kemudian waka boleh disukur menjadi waka. Sebagaimana biasanya. Kemudian di sini ada beberapa ayat waw antara lain. Pada ayat yang ke-61 walqamra la yakunu fa'lan lam yaqra walqamari la yakunu dan ini semua adalah mujarab yang sebenarnya disebut di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka boleh dipilih mana saja yang mudah bagi kita untuk membacanya. Ada pun tafsir ikhlasnya Allah katakan pada surah Al-Ankabut ayat 23 wa yastahiluna dan mereka itu bersegera minta segera kepada Allah wahai Rasul bil adabi dengan siksa walaula dan kalau tidak karena ajalun waktu musanna yang sudah ditentukan laja'ahu sungguh datang kepada mereka al-adabu siksa itu walaupun yang sungguh betul-betul akan datang siksa itu kepada mereka berkaitan dengan mendadak walaupun sementara mereka layak maupun mereka tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak percaya dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengancam kalau kafir Allah akan turunkan siksa. Nah, mereka mengatakan turunkan siksa. Itulah yang dimaksud yastahjibunaka bil adab. Dan ayat ini merupakan penjelasan untuk ayat lain yang disebutkan oleh Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 6. Allah mengatakan yastahjibunaka bis sayyi'ah. Mereka minta segera kepada engkau dengan keburukan. Apa yang dimaksud keburukan? Yang dimaksud keburukan adalah al-adab. Karena satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan. Maka mereka minta keburukan itu minta adab qoblal hasanah sebelum kebaikan, yaitu nikmat atau afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contoh mereka minta disegerakan siksa itu disebutkan oleh Allah pada surat yang lain ayat surat Al-Anfal ayat 32. Mereka mengatakan Allahumma ya Allah inna hadza huwal haqqu min indik, kalau memang Quran ini benar dari Engkau fa amtir 'alaina hijaban minas samaa, hujani kepada kami bebatuan langit aw itina bi 'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Ini contoh mereka minta disegerakan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perbedaan antara muslim dengan kafir. Kalau muslim itu karena percaya dengan siksa Allah, mereka takut kepada siksa Allah. Orang-orang kafir ini tidak percaya kepada siksa Allah, maka mereka minta disegerakan. Nah, ketika mereka minta disegerakan siksa, apa jawaban Allah? Allah mengatakan walau la ajalun musamman laja'ahumul 'adzab. Kalau tidak ada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah, ya siksa itu sudah datang. Tapi Allah sudah terlanjur membuat ketetapan. Ketetapannya apa? Allah menetapkan khusus umat Nabi Muhammad SAW, siksanya tidak di dunia, tapi siksanya nanti di akhirat. Nah, sehingga sekufur apapun umat Nabi Muhammad tidak akan dibasmi sebagaimana umat-umat terdahulu, karena ini sudah ajalun musamma, sudah ke waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini merupakan tafsir untuk ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 47. Allah mengatakan wa yastahdiquna bil 'adzab wa lam yukhlifu Allahu wa'ada. Mereka minta disegerakan siksa sementara Allah tidak akan menyelisih janjinya. Apa janjinya? Janjinya itu ajalun musamma.
Allah sudah menetapkan bahwasanya khusus umat Nabi Muhammad siksanya besok di akhirat atau ketika datang hari kiamat. Maka tidak akan Allah merusak janjinya. Maka Allah berjanji di sini walayakiyanahum ba'dah. Sungguh betul-betul siksa itu akan datang kepada mereka dalam keadaan mendadak. Yang dimaksud di sini adalah siksa hari kiamat. Tahunya dari mana? Bahwasanya yang dimaksud siksa yang mendadak ini hari kiamat dari surat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 66. Allah mengatakan hal yang berhubungan illa sa'ata anta iyahum bakta. Mereka tidak menunggu kecuali kiamat yang akan datang mendadak kepada mereka. Wahum lai surun, sementara mereka tidak mengetahui. Nah, maka ayat satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Maka ayat ini ditafsir dengan surat Az-Zukhruf tersebut bahwa yang dimaksud datang mendadak itu adalah yaitu siksa besok pada hari kiamat. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika datang hari kiamat, manusia masih belum tahu kalau datang hari kiamat. Awal man yasma', orang yang pertama kali mendengar tiupan malaikat Israfil pada sangkakalanya, rajulun yalutu hawdha ibli, seorang laki-laki yang memperbaiki telaga untuk kontanya. Dia tidak sadar bahwa kiamat sudah akan datang. Masih sibuk dengan dunia, masih punya otak, masih mengurusi kandang otaknya atau telaga otaknya. Yang punya bisnis masih sibuk pada pabriknya atau pada tokonya. Tiba-tiba datang kiamat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Allah katakan ya sekarang dikuna agar mereka minta segera kepada Engkau bil adabi, untuk siksa. Allah katakan wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahannam itu la muhithatun, sungguh meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Maksudnya meliputi alias tidak ada yang bisa selamat dari neraka. Orang kafir masuk neraka, tidak ada yang bisa lepas menyembunyikan diri supaya tidak masuk neraka, kemudian minggat supaya tidak terkena siksa, tidak bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain bahwasanya neraka jahannam itu adalah mirsada, mengincar mereka. Surat An-Naba ayat 21, inna jahannam kana mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu adalah sudah mengincar mereka. Sudah diincar dulu sebelum mereka masuk neraka. Nah, sudah diincar, tidak akan bisa lepas dari incaran neraka karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli neraka. Kapan itu siksaan neraka? Yauma, pada hari yausyahum, menutupi mereka, meliputi mereka. Al-adzab, siksaan neraka itu, min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan duku, rasakanlah ma kuntum ta'malun, apa saja yang kalian dulu yaitu di dunia mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa siksa neraka itu dari atas dan dari bawah. Dari atas dan dari bawah maksudnya gimana? Apinya itu ada di atas juga ada di bawah, sehingga panasnya itu dahsyat. Seperti di open ya, semuanya itu panas, ruangannya panas semua, atas, bawah, samping kanan, sampai kiri, depan, belakang, panas semua. Nah, ini tentang tafsiran seperti ini disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulal minan nar, di atas mereka ada naungan dari api. Ya, mestinya naungan itu bikin sejuk, tapi naungannya api, mana mungkin bikin sejuk, tambah panas. Wa min tahtihim dhulal, di bawah mereka juga ada naungan, yaitu dari api juga. Nah, jadi apinya dari atas, dari bawah, semua ada. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang kafir yang masuk neraka yang paling ringan siksanya, ahwanu, paling ringan siksanya ahli neraka itu adalah seorang laki-laki yang ditaruh pada bagian telapak kakinya yang bawah. Kalau telapak kaki yang bawah kan ada jendulnya ini atau letoknya itu. Nah, letoknya itu namanya ahmas. Ditaruh di situ jempolannya dua bara api, cuma dua bara api, satu bara api di kanan, satu bara api di kiri, cuma dua bara api.
itu sudah dia ingin mengganti mampu otaknya di kepala yang sudah mendidih. Alhamdulillah mungkin syukur tadi. Nah, sisanya dari atas ada, dari bawah ada. Dari bawah ada barang api, dari atas ada api juga. Alhamdulillah. Kemudian di sini Allah katakan rasakan apa yang kalian lakukan. Maksudnya rasakan balasan dari apa yang kalian lakukan. Jadi asalnya itu dhuku jazaa. Rasakanlah balasan dari apa yang sudah kalian lakukan. Kata-kata balasan tidak harus karena sudah bisa dipaham. Orang Arab itu sukanya melintas kalimat karena sudah dipaham tidak harus. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan membalas dengan balasan setimpal. Maka kumpa'lun amalan jelek, maka sekarang balasannya juga jelek. Amalannya baik, maka balasannya juga baik. Karena itu pada ayat yang lain Allah menyebut balasan yang ada di neraka itu bukan balasan yang dolim, tetapi apa? Jazaa'u wifaqa. Itu adalah balasan yang sesuai, serasi. Amalnya jelek, balasannya jelek, kan sudah serasi. Maka Allah tidak pernah dolim, yang dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Mau jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan yang keburukan yang sama-sama. Kemudian di mana? Ya ibadi wa ya hamba-hambaku alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Inna sesungguhnya ardi bumiku wasi'atun luas. Fa iya ya maka hanya kepadaku fa'budun, sembahlah saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Qur'an itu sampai dua kali dengan panggilan seperti ini. Ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Pada surat Al-Kahf ayat 56 ini, dan satu lagi pada surat Az-Zumar ayat 10. Qul katakanlah ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Ittaqullahum, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau pada surat Az-Zumar ya ibadi tidak pakai ya. Kalau surat Al-Ankabut ada tambahan ya. Ya ibadiyalladzina. Maka ini untuk para penghafal Al-Qur'an, ini harus dikasih garis bawah untuk catatan membedakan antara surat Al-Ankabut dengan surat Az-Zumar. Kemudian ayat ini, sesungguhnya bumi luas, ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua kali juga dalam Al-Qur'an. Yang pertama ini surat Al-Ankabut, kemudian bisa dilihat lagi pada surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, buminya Allah itu luas. Jadi kalau di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bumi Allah luas, maka silakan ibadah kepada saya di tempat yang kamu bisa ibadah kepada saya. Artinya kalau tidak bisa ibadah di satu tempat, jangan kemudian pasrah dengan kondisi, silakan pindah ke tempat yang lain yang bisa ibadah kepada Allah. Misalnya panjenengan kerja di satu tempat, di tempat itu tidak boleh jam 12 istirahat untuk sholat, harus lanjut kerja sampai asar. Nah padahal kita sebagai muslim wajib sholat. Nah jangan pasrah, wah ya sudah gimana lagi, saya kerja untuk duit ini, ada duit saya nggak bisa makan, saya kerja di sini saja pasrah, nggak apa-apa sholat duhurnya nanti jam 3. Jangan begitu. Inna ardi wasi'ah, bumiku luas, kerja tidak harus di situ, cari kerja tempat lain. Minta izin pada bosnya, ini saya seorang muslim, saya mau kerja di sini, tapi kalau jam 12 saya dipersilakan untuk keluar 10 menit. Saya mau sholat 10 menit. Nanti 10 menit yang saya keluar itu akan saya ganti. Orang-orang pulang jam 3, saya pulangnya jam 3 lebih 10.
mengganti ruangnya saya. Bosnya mengizinkan lanjut kerja situ, tidak diizinkan cari kerja yang lain. Inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Fa'iyya yang ma'budun, hanya kepadaku maka ibadahlah. Ibadah itu maksudnya ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu dari sisi bahasa artinya adalah tadallul, tunduk yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surat Az-Zumar Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang berbuat di dunia dapat kebaikan. Maka seolah-olah Allah katakan ya, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik di dunia ini, karena bumi Allah luas. Tidak bisa berbuat baik di sini, tidak bisa pindah tempat berbuat baik di sana. Tidak bisa berdakwah di sini, tidak bisa pindah tempat berdakwah di sana. Tidak bisa cari kerja di sini, maka kita bisa pindah tempat kerja di sana. Yang penting tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menasihati kita nasihat yang diulang-ulang tiga kali oleh Allah. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati. Ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak berapa? Sebanyak tiga kali. Satu surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dua surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Tiga surat Al-Mu'ud ayat 57 yang sedang kita baca diulang tiga kali. Menunjukkan apa? Sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan pentingnya. Maka ini termasuk perkara yang penting. Kita disuruh untuk mengingat kematian. Kita disuruh untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Zadul ma'am, bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mati, persiapkan bekalnya dulu. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat mati. Aktsiru dzikra hadhihi al-ladah. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Disebut pemutus kelezatan karena kalau sudah mati sudah tidak bisa merasakan kelezatan lagi. Hadis riwayat ini. Kemudian Allah menginformasikan thumma kemudian ilaina, hanya kepada kami turja'un, kalian dikembalikan. Ini informasi tapi mengandung ancaman. Seolah-olah Allah mengatakan kamu persiapkan amalmu saat mulai sekarang. Kalau amalmu jelek, maka ingat-ingat nanti kembali kepada saya balas dengan jelek akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalnya baik, maka akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini informasi tapi mengandung apa? Mengandung apa? Ancaman. Kullu nafsin, setiap jiwa termasuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ini salah satu dalil bahwasanya Nabi itu juga akan mati. Tidak ada manusia kekal, tidak ada. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ayat yang lain Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya utusan Allah, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum Muhammad sudah lewat. Artinya rasul-rasul dulu itu juga sudah mati. Lah Muhammad juga akan mati. Afa in mata? Apakah kalau Muhammad mati atau Muhammad dibunuh, kalian akan kembali murtad? Barang siapa yang murtad maka tidak akan dia menuruti Allah sedikit pun sama sekali. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat dan beliau sudah melihat wajahnya Rasul, oh ini betul-betul sudah wafat, maka beliau kemudian naik mimbar ceramah. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ini Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Tapi kalau siapa menyembah Allah, maka ingatlah Allah itu Maha hidup, tidak pernah mati. Maka maksudnya bukan syirik, jangan berhenti menyembah Allah. Kita ini nyembahnya nyembah Allah, bukan nyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mati, dia akan mati. Memang sudah saatnya mati. Maka wa ma Muhammadun illa rasul, ini bisa kita kaitkan pada ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut, karena Nabi Muhammad juga adalah seorang nafsin.
Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga menasihati kita, kalau mencintai seseorang itu harus ingat bahwasanya kita akan mati atau dia akan mati juga. Sehingga gimana? Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kamu suka, fa innaka mufariqu, tapi ingat kamu pasti akan pisah sama dia. Enggak akan mungkin langgeng kekal, enggak mungkin. Artinya kalau kita cinta sama seseorang harus siap suatu saat ketika mati. Jangan cinta terlalu berlebihan sehingga begitu yang dicintai mati terus jadi linglung, bingung, akhirnya jadi gila. Itu kan benar. Kamu cinta sama siapa? Istrimu. Silakan cinta sama istrimu, tapi ingat bahwasanya dia akan mati, kamu juga akan mati. Kalau Allah takdirkan istrimu mati duluan, siap. Atau kamu mati duluan, ya istrimu siap. Saya tidak siap, saya ditinggal mati oleh kamu. Oh, memangnya siapa dia? Apakah dia yang ngasih rezeki kita? Kita tidak siap kalau ditinggal oleh Allah. Kalau ditinggal oleh selain Allah, tinggal saja, silakan. Memang sudah apa? Waktunya untuk mati. Tidak ada masalah mati. 58. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan beramal saleh, dan mengetahui annahum sungguh betul-betul kami akan tempatkan mereka minal jannah, dari jannah, hurfan, pada tempat-tempat yang tinggi. Hurfah itu artinya ma'alil jannah, tempat yang tinggi di dalam jannah. Tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nima sebaik-baik ajrul amilin, pahala bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap orang pasti akan mati, lalu Allah menjelaskan bagaimana nasib orang-orang beriman kalau mati. Kalau mati, mereka akan ditempatkan ke dalam jannah pada kamar-kamar yang tinggi yang disebut sebagai huruf. Semoga kita semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana supaya kita bisa menempati tempat-tempat yang tinggi di surga? Rasulullah bersabda, inna fil jannati hurufan. Sesungguhnya di dalam surga ada tempat-tempat yang tinggi, yuradhiha min batiniha, bagian luarnya bisa terlihat dari dalam, wa batinuha min zahiriha, bagian dalamnya bisa terlihat dari luar. Itu disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang melakukan empat. Pertama, at'am ta'am, kasih makan kepada orang. Maka cuma berkah yang termasuk sesuatu yang baik, bukan bid'ah. Tidak ada masalah, dilakukan, silakan. Alhamdulillah, ucapannya lunak, tidak kasar. Tahap siang, melanjutkan puasa, sering puasa sunnah, puasa lillahi wa nasunia, dan dia sholat malam pada saat orang-orang masih pada tidur. Empat, kasih makan orang, ucapannya lunak, puasa, dan tahajud. Bagaimana kalau empatnya ini nggak bisa? Nah, diambil yang bisa. Dari tiga ini, dari empat ini, diambil yang bisa. Kalau bisa empat-empatnya, kalau nggak bisa tiga, kalau nggak bisa tiga dua, kalau nggak bisa dua minimal satu. Jangan sampai tidak ada satu pun dari empat ini yang ada pada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan huruf tempat-tempat tinggi di dalam jannah, ini hadis riwayat Tirmidzi derajatnya sahih. Ada sebuah hadis yang barusan saya dapatkan, meskipun dhaif tapi isinya bagus. Rahimallahu Imyal, semoga Allah merahmati kabilah Imyal. Kenapa? Karena mereka punya tiga kelebihan. Kelebihan pertama, afwahuhum salam, mulut mereka itu salam. Jadi kalau kita berjumpa, assalamualaikum, assalamualaikum, ini ucapan yang lembut. Wa aydihim ta'am, dan tangan mereka adalah makanan, suka kasih makanan. Ketemu orang tangannya keluar dari makanan, keluar dari makanan, suka kasih makanan. Aibim wahum ahlu amin wa iman, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keamanan dan iman. Keamanan maksudnya memberikan keamanan kepada orang-orang yang lain. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya memang maudhu atau palsu mujahabani, tapi dhaif menurut Imam Tirmidzi, tidak sampai kepada derajat palsu. Tapi
tapi isinya bagus ya, memuji, tapi lahirnya tidak memiliki tiga fadilah tersebut. Kemudian di sini disebutkan bahwa di surga itu ada sungai-sungai. Kalau ada sungai berarti ada lauknya, karena sungai itu cabang dari laut. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat ini di Inna fil jannati sumunya dalam jannah bahrul ma, ada laut air, bahrul asal laut madu, bahrul laban laut susu, bahrul khamar laut minuman keras, kemudian terpecah-pecah menjadi sungai-sungai setelah itu. Jadi ada sumbernya yaitu laut, ada cabangnya yaitu sungai. Allah menyebutkan dalam Al-Quran cabangnya, sumbernya disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang mendapatkan jannah ini. Al-amilin, orang-orang yang beramal. Apa amalnya apa? Allah katakan al-ladina, yaitu orang-orang yang sabaru, mereka sabar. Wa'ala rabbihim, dan hanya kepada pemelihara mereka. Yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi al-amilin, orang-orang yang beramal, yang berhak mendapatkan surga tingkat tinggi tadi, itu kunci pertama dia sabar. Kunci kedua dia tawakal. Nah, ini kalau kita ingin tempat tinggi, sabar sama tawakal. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu ada tiga macam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama atau Imam Al-Qur'an. As-sabru thalathatun, sabar ada tiga. Ini bukan sabda Nabi, perkataan ulama. Pertama, sabrun 'alal maksiyah, sabar terhadap maksiat. Nahan diri, jangan melakukan maksiat. Karena hati menginginkan maksiat, tapi akal mengatakan itu tidak baik. Nah, ikuti akal, jangan ikuti nafsu. Sabrun 'alal ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Sabrun 'alal musibah. Nah, ini berarti salahnya. Yang pertama ini sabrun 'alal musibah, maksudnya itu. Sabar terhadap musibah, sabar di atas ketaatan, dan sabar dari kemaksiatan. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan para ulama. Kalau dikatakan sabda Nabi, malah hadis yang lain. Ini sabar di sini menjawab tiga ini. Semua baru tiga sabar. Kemudian tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu iktimam, bersabar. Sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menggambarkan tawakal itu kayak apa? Kayak burung. Tawakuli lauhanakum tawakkalu ala Allah, kalau kalian bersandar kepada Allah dengan sebenar-benar bersandar sebagaimana burung, maka Allah akan kasih rezeki kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Pagi-pagi perutnya kosong kempes, tapi sore-sore pulang-pulang sudah kenyang perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Tawakal sama Allah, gak perlu nyimpan duit, pasti pagi lapar sore kenyang. Ini udah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Semua duit dilepas, kurang berduit belas, nanti tetap bisa dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus tawakal sesungguhnya, sandar bersandar sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia ini ada seseorang dari Jawa Barat, dia keliling Indonesia cuma membawa duit 200 ribu atau 400 ribu. Tapi dia menerapkan hadis ini. Kalau saya bersandar sama Allah, saya dikasih rezeki Allah oleh Allah seperti burung. Ternyata betul dia. Uang 400 ribu hampir tidak keluar sama sekali. Padahal keliling Indonesia selama beberapa hari lamanya. Mungkin beberapa bulan mungkin. Nah, 2 bulan atau 4 bulan saya lupa ceritanya. Tapi setiap kali dia merasa lapar, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, inni faqirun ilaika, ya Allah saya butuh kepada engkau. Ternyata Allah kasih rezeki. Ada orang datang tiba-tiba sekonyong-konyong mendekati. Bapak sudah makan? Belum. Nah, langsung dikasih nasi bungkus. Barusan berdoa kepada Allah, ya Allah sudah lapar perut saya. Tiba-tiba dikirim oleh Allah seseorang. Nah, dia buktikan katanya berkali-kali seperti itu, sampai uang saku yang dia bawa dari rumah 400 ribuan itu seperti tidak berkurang. Paling berkurang untuk memperbaiki sepedanya, dan naik sepeda karena becaknya ada kadang-kadang kerusakan pada becaknya sehingga harus perbaiki.
Tapi secara umum tidak keluar dana untuk makan sama sekali, karena dia mencoba untuk tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian buktikan bahwasanya Allah kasih rezeki kepada semua makhluk wa ta'ayyin dan betapa banyak min dabbatin dengan tanpa laka. La ta'milu rizqaha, yang dia tidak membawa rezekinya, Allah yarzuquha, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum, juga kepada kalian. Wa huwa, dan dia Allah as-sami, maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Betapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya. Maksudnya tidak membawa gimana? Satu, dia makannya langsung dengan mulut, tidak pakai tangan. Kalau kita kan pakai tangan, Pak. Nasi kita ambil dari tangan kita, masukkan ke mulut. Tapi ini banyak binatang-binatang yang makannya langsung, ya. Jadi gak perlu perantaraan tangan, makan langsung. Karena dia makannya langsung, maka dia pun juga tidak pernah menyimpan bahan makanan. Bahan makanan tidak jelas. Itu makna yang tak lulus, Pak. Dia tidak membawa rezekinya. Maksudnya tidak membawa, tidak menyimpan dan tidak makan dengan tangan, tapi makannya langsung dari mulut. Itu siapa yang ngasih rezeki seperti itu? Allah yang suka. Sehingga seolah-olah di sini Allah menjelaskan, kamu tidak nyimpan rezeki, saya kasih rezeki. Kamu tidak nyimpan duit, akan saya kasih rezeki. Tapi harus tawakal, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menerapkannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari punya prinsip, duit yang ada di kantong saya hanya boleh ada di kantong selama 3 hari. Setelah itu harus saya lepas. Ini seluruh sahabat Nabi tidak ada yang cocok dengan pikirannya Abu Dzar ini. Karena Rasulullah tidak pernah melarang orang menyimpan harta lebih dari 3 hari. Nah, dari samping tawakalnya kepada Allah, dia yakin, saya tidak menyimpan duit pun, saya pasti akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Abu Dzar sampai matinya juga tidak pernah mati kelaparan, mengalami apa paceklik yang dahsyat. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, juga kepada kalian Allah kasih rezeki. Dan kepada binatang saja yang tidak berakal Allah kasih rezeki, apalagi yang berakal, masalah dikasih rezeki. Pasti dia dengan akalnya akan mencari sendiri di mana rezeki itu. Dan Allah sudah menjanjikan semua binatang yang diciptakan oleh Allah dijamin rezekinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada binatang melata di bumi illa 'ala Allah rizquha, kecuali dijamin oleh Allah rezeki. Sudah dijamin. Dijamin itu maksudnya gimana? Sudah dicatat di langit. Kalau enggak percaya silahkan naik ke langit, dicek sudah ada catatannya enggak di langit. Ada catatan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa fis samaa'i rizqukum, ayat 22. Di langit itu rezeki kalian. Maksudnya sudah dicatat rezekimu di atas langit. Ada catatannya. Maka kalau tidak percaya ada catatannya, silahkan lari ke langit, nanti akan kita temukan. Ada catatan masing-masing kita sudah punya jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin illa wa lahu baban." Hadisnya sahih Bukhari. Mohon maaf, hadisnya derajatnya dhaif sehingga saya tidak mengatakan Rasulullah bersabda, tapi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min mu'minin illa wa lahu baban. Tidak ada seorang mukmin kecuali punya 2 pintu. Babun yas'alu minhu 'amalu. Itu maksudnya pintu ke langit. Pintu yang amalnya naik dari pintu tadi. Wa babun yanzilu minhu rizqu, dan pintu yang darinya rezeki turun. Maka ada 2 pintu. Pintu yang untuk menurunkan rezeki dan pintu yang untuk menaikkan amal. Fa idza mata baqiya 'alaihi. Kalau mati si muslim ini, maka kedua pintu tadi nangis. Kenapa nangis? Karena sudah tidak dilewati lagi untuk kebaikan si mukmin tadi.
ini hadisnya derajatnya memang apa? Dhaif ya. Dan namanya hadis dhaif itu bisa jadi betul-betul sabda Nabi, bisa jadi juga tidak. Tidak 100% kita percaya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ini sendiri yang meriwayatkannya, beliau mengatakan gharibun. Hadis ini gharib alias dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Musa dan Yazid. Musa yang dhaif, Yazid juga dhaif. Ini maknanya bisa benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walaikum salam, sungguh jika engkau tanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, sungguh betul-betul mereka akan mengatakan Allah, fa anna man bagaimana yufakun, mereka bisa dimalingkan." Ini maksudnya apa? Orang-orang kafir di Mekah itu mereka mengakui adanya Allah. Tetapi kalau disuruh menyembah Allah, mereka tidak mau. Mereka maunya menyembah tujuh Tuhan. Yang enam di bumi, yang satu di langit. Maka maunya syirik, tidak mau tauhid. Sebagaimana hadis yang sudah sering saya sampaikan dari Surah Tirmidzi, bahwa Nabi mengislamkan Husain karena menyuruh dia mikir. Tuhanmu ada tujuh, yang kamu pakai pas kamu butuh siapa? Yang di atas langit. Ya sudah, kalau begitu yang di bumi itu gak ada gunanya, buang aja semuanya. Pahaluh di Islam, ya pahaluh di Sita. Maka yang enam kamu buang saja, hanya dia masuk Islam. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah mengakui ada Allah. Allah itu yang menciptakan langit bumi, mereka mengakui. Allah itu yang menjalankan bulan dan matahari, mereka mengakui. Tetapi yufakun, mereka dipalingkan. Maksudnya dipalingkan dari tauhid kepada syirik, dipalingkan dari menyembah Allah saja kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, enggak pantas seperti itu. Kenapa enggak pantas? Allah Allah itu yang subur rizq, menghamparkan rezeki, meluaskan rezeki. Lima yasha, bagi siapa pun yang dia kehendaki, mimibari dari hamba-hambanya, wa yaqdillah, dan menyempitkan untuk hambanya pula. Inna Allah asasnya Allah di kulli syai' dalam segala sesuatu alim maha mengetahui. Jadi Allah yang membagi-bagi rezeki, yang memberi rezeki Allah. Kenapa kamu sembah selain Allah? Padahal yang ngasih rezeki kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa yang bikin kaya kita itu Allah, yang bikin miskin kita itu juga Allah. Sehingga kalau kaya jangan sombong. Sebenarnya kamu bukan pintar sehingga kaya, itu bukan. Itu semata-mata karena karunia Allah. Dengan bukti banyak orang pintar tapi tidak kaya. Ada banyak orang tidak pintar tetapi kaya. Sekolahnya selalu ranking nomor satu dari bawah, tapi duitnya banyak. Sementara yang ranking satu di atas selalu menang di sekolahnya dulu, tapi duitnya sedikit. Banyak seperti itu, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecerdasan tidak menentukan rezeki, tidak. Yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran juga, kalau kita itu yakdir, kalau kita itu disempitkan rezekinya oleh Allah, maka tidak perlu pakai dukun dan sebagainya. Karena yang memberikan rezeki itu Allah. Kenapa perlu pergi ke dukun? Allah sempitkan, kalau ingin dilonggarkan, minta sama Allah. Allahumma wassi rezeki, ya Allah luaskan rezeki saya. Dan luaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah menghendaki itu. Terakhir, walaupun salam dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, man nazzala minas sama, siapa yang menurunkan dari langit ma'an, air hujan, fa ahya bihi al-ardha, lalu dia menghidupkan dengan air dari bumi, min ba'di mautiha, setelah matinya, matinya maksudnya setelah kering, la yaquluna Allah, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Qul, katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bahkan akhirum, kebanyakan mereka lah yang ilum, tidak berpikir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir Mekah percaya bahwasanya yang menurunkan air dari langit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka masih saja menyembah kepada selain Allah Subhanahu.
Kemudian di sini perhatikan kata-kata mana, air hujan. Ada tanwin di belakangnya. Kaidah para ulama bahasa Arab menandakan at-tanwinu lit-ta'dhim. Penggunaan isim nakira ditandai dengan tanwin menunjukkan pengagungan. Maka makan air yang besar, air yang agung. Mari kita lihat keagungan air hujan. Menurut penjelasan para ulama rahimahullah ta'ala, dirhamun alalun, kamu ambil uang yang halal. Untuk apa? Yustara bihi asalun, kamu beli madu. Untuk apa? Wa yusrabu bima ilmatar, diminum, dicampur dengan air hujan. Shifaa'un li kulli daa, itu adalah kesembuhan dari segala penyakit. Ini bukan sabda Nabi, perkataan Nabi Nabi Muhammad. Tapi perkataan ini bisa benar. Karena kalau kita memakan yang halal, doa kita kan saja. Kemudian kita membeli madu. Madu kan mengandung obat dari segala penyakit. Fihi shifaa'un linnas. Kemudian minum air hujan. Air hujan kan diberkahi. Nah, berarti kita kumpulkan tiga kebaikan. Harta yang halal, doanya mustajab. Kemudian madu mengandung obat. Kemudian air hujan, barokah. Gabung jadi satu. Maka kita minum dengan doa kepada Allah, insya Allah cepat sembuh. Ini teori dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita disuruh minum air hujan untuk berobat, campur dengan madu. Nah, silakan dicoba. Ini Sayyidina Ali yang mengambil istimbat dari ayat-ayat Quran tersebut. Kemudian yang dimaksud di sini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memuji Allah kenapa? Mengucapkan alhamdulillah kenapa? Karena dua. Yang pertama, karena hujah sudah tegak bahwasanya Allah yang berhak disembah. Kalian sendiri mengakui bahwa yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan langit bumi Allah, yang menumbuhkan tumbuhan Allah. Nah, berarti sudah tegak hujah bahwasanya Allah yang berhak disembah. Maka alhamdulillah sudah tegak hujah. Yang kedua, alhamdulillah karena kalian sudah mengakui apa yang saya sampaikan. Man nazzala minas sama', mereka menjawab Allah. Nah, mereka mengakui sendiri alhamdulillah. Maka sudah tegak hujah alhamdulillah, kalian sudah mengakui alhamdulillah. Tetapi sayangnya mereka sudah mengakui seperti itu, tetapi la ya'qilun, tidak pakai akalnya, sehingga tetap mereka malah melakukan syirik. Akalnya dibuang, mereka mengikuti nafsu, mengikuti keinginan diri, ya. Sudah terlanjur terbiasa syirik, akhirnya disuruh tauhid tidak mau. Akalnya sebenarnya, akal sehatnya sebenarnya mengajak untuk tauhid, tapi tidak mau ikuti akal sehatnya. Alhamdulillah berkenaan ini, sampai sini sudah selesai tafsiran untuk surat Al-Ankabut. Ayat-ayat berikutnya sudah kita tafsirkan di tempat yang lain. Maka kita cuma sampai di sini. Benar dari Allah Ta'ala, dan kalau ada salahnya, astagfirullah al-azim wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa hudan wa rahmah wa dhikrna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zidna tilawatal Qur'ana al-layla wa an-nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma ansurna nasruddin wa akhdhil man qadil al muslimin وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروحهم منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين ورحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكثر مالهم وولدهم وبارك لهم فيما أعطيتهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا وامليتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.
Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan mengkaji kitab Sunan Tirmidzi. Kitab Sunan Tirmidzi sudah saya kaji di empat tempat: Masjid Nur Rahman, Masjid Amanah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nur Jamil, satu lagi Masjid Darussalam. Jadi lima tempat dan itu berurutan terus sehingga kalau misalnya di Solo saya sudah sampai hadis 10 dan nanti kesini melanjutkan hadis 11. Kemudian pertemuan berikutnya tidak melanjutkan yang di sini, tapi melanjutkan yang di sana. Terus ya di tempat itu semuanya dilanjutkan terus dari awal sampai akhir dari permulaan. Ada pengetahuan ilmu menurut nazilah sudah dimansuh surat Ali Imran ayat 128 dan 129. Ini saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW ketika mengalami kejadian sahabat-sahabatnya dibunuh sebanyak 70 sahabat Nabi SAW, demikian juga kejadian yang lain, ya, tidak hanya satu kejadian saja, beliau kemudian melakukan kunut nazilah. Kunut nazilahnya isinya apa? Allahumma ya Allah il'an fulanan wa fulanan, laknatilah fulan dan fulan dan fulan. Ini disebutkan tokoh-tokoh kafir. Itu setelah sang Allah dengan anida kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusannya untuk kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah masih hidayah mereka ataukah Allah menyesatkan mereka sampai mereka. Nah setelah turun ayat itu, Rasulullah SAW kemudian sudah tidak mendoakan tersebut. Nah ini kemudian disalahpahami. Disalahpahami apa? Berarti kunut nazilah sudah mansukh. Ini pemahaman tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya. Memang kalimat ini, thumma balaghana, kemudian sampai berita kepada kami, annahu taraka dzalika, bahwasanya Nabi meninggalkan kunut nazilah ketika turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Yang ditinggalkan bukan kunutnya Pak, tapi doa itu. Allahumma al'an, ya Allah laknati fulan fulan fulan, itu ditinggalkan. Laknat kita punya Pak, dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat apa? Artinya matinya mati kafir. Ya Allah laknati Abu Jahl, laknati Abu Lahab, laknati fulan fulan. Maka Allah jawab, itu masalah laknat dan urusan kamu wahai Nabi Muhammad. Orang-orang yang kamu sebutkan itu bisa saja nanti mendapatkan hidayah dari saya. Kamu tidak usah mendoakan laknat. Cukup sampai di sini. Akhirnya Rasulullah berhenti mendoakan laknat. Tapi apakah kunut nazilah berhenti? Tidak. Ketika ada kasus yang kedua, Rasulullah kunut nazilah lagi, tapi doanya sudah tidak laknat lagi. Bangi. Sehingga siapa yang memahami bahwasanya taraka dzalik, beliau meninggalkan kunut nazilah, itu nanti akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain di mana Nabi setelah kejadian ini masih melakukan kunut nazilah dalam kasus yang lain, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, tapi kunutnya sudah bukan laknat. Maka jelasnya menurut jumhur ulama kunut nazilah itu masih disyariatkan sampai hari kiamat. Nah, tahunya dari mana? Nanti silakan panjenengan pelajari kitab Sunan Tirmidzi. Kalau sudah mengkatakan kitab Sunan Tirmidzi tidak akan mengatakan kunut nazilah mansukh. Apabila ada yang mengatakan kunut nazilah sudah mansukh, itu karena belum pelajari kitab Sunan Tirmidzi sampai habis. Kalau ada yang mengatakan atau berpendapat seperti itu, maka jumhur ulama, mayoritas para ulama tidak mengatakan kunut nazilah sudah mansukh. Kunut nazilah masih disyariatkan sampai kiamat ketika ada kondisi-kondisi musibah yang diderita oleh umat Islam dari sebab musuh-musuh Islam yang
menyerang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.